Hai guys, kali ini aku mau membuat api yang bisa memutarkan baling-baling. Keren, kenapa ya? Tapi bukan yang besar guys. Tenang, gak bisa bikin kita yang terbang. Yuk kita buat. Bahan-bahannya adalah mangkuk kecil untuk mencetaknya, kertas origami satu, terus ramuannya apa? Pena, gunting, ya, tusuk sate, kaleng yang sudah diisi beras, dan korek apinya untuk membuat apinya. Yuk kita buat. Pertama-tama kita buat lingkaran dengan mangkok ini. Caranya kita jiplak atas mangkoknya. Kita lihat ada lingkaran di sini. Oh, apa ini basah? Kalau sudah, kita gunting dulu. Lalu kita lipat origaminya seperti ini. Nah, nanti jadi seperti ini guys, seperti tenda, segitiga, dan es krim. Atau atap rumah. Atau rak baju. Lalu kita gunting kertasnya menjadi baling-baling seperti ini. Lalu kita lipat baling-balingnya seperti ini, sesuai pola. Seperti Twilight atau baling mambu. Cantik banget bun. Lalu kita masukkan tusuk satenya ke dalam gelas, ke dalam kaleng mas. Nah, nanti ujungnya tajam di atas ya. Lalu taruh baling-balingnya di atas pucuk baling-balingnya. Lalu kita hidupkan lilinnya menggunakan korek api. Apa baling-baling kertasnya bisa memutar ya? Jadi gini guys, api lilin memanaskan udara di sekitarnya. Udara jadi hangat dan mengembang. Udara hangat lebih ringan dari udara dingin. Udara hangat pun naik ke atas. Tempatnya yang kosong segera diisi oleh udara dingin yang ada di bawahnya. Udara dingin itu pun lama-kelamaan menjadi hangat dan naik. Udara yang dingin di bawahnya bergerak ke atas untuk mengisi tempat yang kosong. Demikian hal itu terjadi terus-menerus. Pergerakan udara itu membuat baling-baling kertas berputar-putar.